Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Asa Kecil. Di video kali ini aku bakal nunjukin ke kalian gimana caranya bikin DIY phone case yang bisa kalian bikin sendiri di rumah. Ada 4 macam loh. Jangan lupa untuk klik subscribe buat kalian yang belum subscribe di channel ini, dan jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka sama video ini, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di sebelah tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video baru. Kira-kira di next DIY aku bikin apa ya? Tulis komen di bawah ya buat kalian yang pengen aku bikin video apa gitu. Yang kalian butuhin adalah clear case kayak gini. Kalian bisa beli di mana aja. Kalau aku beli di marketplace. Nah, kertasnya ini jangan dibuang. Ini bakal kita butuhin untuk bikin cetakannya kayak gini. Kita bikin cetakannya dari si kertas itu. Kita bikin 3. Ya terserah sih kalian mau bikin berapa, terserah kalian aja. Nah, terus kita gunting sesuai dengan pola yang udah kita garis tadi. Kalau udah, yang kita butuhin selanjutnya adalah stiker. Nah, ini aku belinya di Miniso. Kalian bisa beli di mana aja. Di Gramedia ada, di Indomaret juga ada kok. Harganya juga murah banget, nggak sampai 20.000 satunya. Nah, tutorial ini gampang banget. Kalian tinggal nempelin stikernya ke kertas yang udah kita gunting tadi. Tempelin terus sampai kertasnya penuh dan gak ada sisa kosong gitu. Nah, terus pinggir-pinggirannya yang lebihan itu bisa kita gunting biar rapi. Nah, kalau udah masukin deh ke clear case-nya, lucu banget kan? Untuk yang kedua, kita ngebutuhin majalah bekas. Di sini terserah sih kalian mau pakai majalah bekas atau koran bekas, pokoknya terserah kalian deh yang ada di rumah aja. Nah, kita nyari gambar-gambar yang lucu gitu. Ini aku motongin gambar-gambar yang aku suka. Nah, kalau udah kumpul semua gambarnya, kita bisa rapiin gambarnya yang tadi dipotong asal-asalan, dirapiin dikit aja. Terus disusun satu-satu gitu, tapi belum ditempel ya, ini kayak cuman disusun aja. Terus kalian bisa mulai tempelin gambarnya satu-satu. Di sini kalian bebas banget tempelin gambarnya, nggak ada aturan, sesuai sama kreasi kalian aja. Be kreatif ya guys. Nah, kalau udah sama kayak yang tadi, sisa-sisanya kita gunting biar terlihat rapi dan bisa dimasukin ke clear case-nya. Jangan lupa untuk motong bagian kameranya juga ya. Tuh, lucu banget kan? Aku paling suka sama case yang ini karena kesannya artsy banget. Nah, aku masih pakai majalah yang tadi karena aku suka banget sama pattern ini. Kalian bisa ambil pattern yang kalian suka di mana aja, bisa di kertas kado. Sama dengan proses yang pertama, yaitu bikin cetakannya, terus kita gunting. Jangan lupa untuk digunting juga di bagian kameranya. Kalau udah, dilem semua permukaannya biar nempel. Nah, sebenarnya bisa kayak gini doang, tapi karena aku mau yang lebih heboh, jadi aku tambahin kertas kado dengan motif strip gitu. Thank you.
dikasih lem terus ditempel. Jadi deh, lucu banget kan? Aku juga suka banget sama yang ini. Kesannya cute, feminim, lucu, suka banget deh. Nah yang ketiga ini, aku bikin sketch bentuk kelinci di kertas putih. Terus aku tebelin pakai spidol. Setelah itu aku gunting sesuai dengan bentuknya. Nah, terus tahap yang selanjutnya adalah aku mau bikin pom-pom dari benang wol. Nah, ini digulung aja. Aku lupa sih jumlah berapa kali aku ngegulung. Pokoknya kalian kalau mau nyoba gulung aja sampai bener-bener agak banyak gitu gulungannya. Nah, terus diikat. Diikatnya yang kuat ya. Kalau udah digunting semuanya, lalu dirapikan. Nah, kalau udah, aku masukin kayak gini. Terus pom-pomnya aku tempel di bagian buntutnya menggunakan lem tembak atau glue gun. Nah jadi deh 3D case-nya. Ya ampun, ini lucu banget. Aku gemes banget sama yang ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram di @asakecil. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa untuk klik subscribe. Langsung aja ke video tutorialnya. Apa sih kak? Untuk kalian yang punya Instagram. Yuk, pasang yuk.